Hello guys, welcome back to my channel. Okay, hari ini aku nak ajar tutorial bagaimana cara nak pastikan ketika guna Photoshop untuk membuat design Photoshop tidak hang, berjalan lancar, tidak tersekat-sekat. Terutama ketika membuat design untuk saiz yang besar atau guna Photoshop dengan spek PC yang kurang power. Okay, first sekali korang buka Photoshop, file, new dan okay. Formula dia senang je, korang boleh tengok. Okay, jika korang nak buat saiz yang besar, contohnya saiz 3 kaki tinggi, 5 kaki lebar, kita mesti buat dalam inci. Contohnya 3 kaki tinggi dan 5 kaki lebar, kita ambil new dan kita pergi custom dan kita buat dalam inci. Tetapi di sini kita buat dalam saiz sebenar. Seperti yang saya cakap tadi, saiznya 3 kaki tinggi, 5 kaki lebar. Saiz di sini kita buat inci dan resolution dia mesti 300. Okey. Dan color kebiasaannya kita ambil CMYK, sebab kebiasaan printer akan guna color CMYK. Okey, kemudian kita create. Okey. Kemudian kita boleh mulakan design. Setelah selesai design, kita save file ni, file yang kita buat ni. Kita save file yang kita buat ni. Contoh ni, kita save Photoshop. Kita save nama biasalah, kita save. Okey, semasa kita nak hantar untuk print, barulah kita buat saiz, kita convert saiz yang sebenar. Iaitu kita pergi dekat image size dan kita buat kita convert satu kaki bersamaan dengan 12 inci, jadi 3 kaki, maknanya 3 kali 12 36. Dan benda ni kita mesti tekan biar menjadi macam ni. Benda ni kita mesti klik dekat sini biar ada tanda macam ni. Kemudian barulah dia akan automatik dekat atas, dia akan auto. Ya. Yeah. Okey. Dan kita kena pastikan bahawa dekat sini adalah kita dah klik biar jadi bentuk macam ni, dan baru kita tukar saiz yang sebenar, iaitu 36 inci, dan yang atas akan automatik saiznya yang kita buat. Okey, dan resolusinya kita akan kurangkan
kepada 72. Oke. Oke. Jadi ini adalah size yang sebenar. Oke. Dan kita save. Kita boleh save untuk dihantar print. Kita save dalam JPEG. Kita save dalam JPEG. Oke. Jadi file ni boleh dihantar untuk print. Okey, rasanya setakat ni sajalah video untuk kali ini. Harap korang boleh subscribe, share dan juga like serta komen video saya untuk kali ini. Diharap pada masa akan datang korang boleh support video-video saya.